bisa masuk lebih jauh ke dunia industri atau mungkin lebih dikenalnya dunia fisik kali ya. Dan jadi ada jembatan pertama 5G, yang kedua IoT, di mana everything can interact langsung melalui internet. Nah, model Jababek ini amat sangat menarik buat kami, dan kami memandangnya sebagai kegiatan strategis di sisi kami. Kami sudah berusaha cukup panjang ya, kepada ya, untuk bisa masuk ke dunia industri untuk membuktikan bahwa dunia digitalisasi itu bisa masuk sampai ke sana. Kami sudah hadir untuk ke mining industry, sudah hadir di perkebunan yang jauh ya, tapi untuk industri ini punya misi. Dan bersama Jababek kami berharap bisa masuk ke dalam. Apa yang disampaikan bahwa di Jababek ini adalah kawasan industri, itu satu. Yang paling menarik untuk Jababek buat kami adalah Jababek bukan kawasan khusus yang baru, artinya baru dibuka. Ini sudah punya kematangan sendiri, sudah existing, potensi perluasan yang masih ada. Challenge buat industri yang sudah existing adalah bagaimana entitas model terkonser bisa masuk mendampingi atau memudahkan existing infrastructure yang ada supaya berfungsi lebih baik. Di situ baik 5G dan IoT yang macam berperan. Tentunya model-model yang kami sebut use case untuk bisa dicobakan, untuk bisa diujikan akan lebih bermanfaat jika dilakukan bersama dengan end user. Jadi kami tentunya akan bisa hadir secara langsung ya, pengalaman kami di Telkomsel mungkin untuk industri atau manufacturing itu juga ada batasnya, jauh lebih cepatnya kalau kita berkolaborasi memenuhi kebutuhan yang ada. Masing-masing individu mungkin bisa mempelajari keahlian masing-masing bidang. Cuman bayangkan waktu yang dibutuhkan akan berapa lama untuk bisa menjaga itu. Di sini, kenapa kami hadir di sini, amat sangat melihat partner kami di Jababek ini sebagai partner yang strategis dalam memberikan layanan kami. Sudah hadir dalam bentuk lab kecil di lokasi, use case yang kami punya bisa lebih banyak lagi di beberapa case, bukan di Indonesia saya ingat tadi. Nah, kita juga perlu melihat apakah ini bisa terimplementasi dengan melihat scope dan kondisi situasi yang ada di Indonesia. Ini yang keadaan buat kita bisa cuma di copy dari luar atau di sini tanpa use case. Dengan lab yang kemarin kita buat, kami berharap juga para pelaku industri dapat melihat bagaimana teknologi teraplikasikan dan termanfaatkan dipergunakan dalam keseharian mereka bekerja. Itu bayangan kami. Mungkin ini menjadi landasan awal juga buat kami dalam berpartner dan bisa mendukung industri di Indonesia. Terima kasih.